بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع في علوم في دارين آمين وقد ورد أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبئ عليه وقد ورد dan sungguh telah datang asarun oleh keterangan asarun ya bisa perkataan sahabat, bisa perkataan tabi'in, bisa perkataan tabi'in atau para ulama. Sungguh telah datang asar gharibun yang gharib wasiyakun siyak susunan rangkaian ya rangkaian kata-kata. Oh di sini rangkaian kisah. Ajibun yang aneh. Ya, jadi kalau begini menandakan bahwasanya ini hadis enggak kuat, ya. Tapi walau demikian keterangannya ada, gitu ya. Fi zalika tentang demikian tentang dua malaikat, ya, yang turun ke muka bumi yang lupa diri. Karena sombong, ya. Sombong, ya apa manusia dibilang banyak dosanya, banyak melakukan dosa. Ya. Kalau dia ya diturunin, ya di muka bumi enggak bakalan berbuat dosa, sombong. Orang kalau sombong ya akhirnya jatuh. Kita kalau sombong jatuh. Ya, sebab dalilnya kuat melawan orang sombong. Ada dalilnya. Ya. At-takabburu 'alal mutakabbirina shadaqah. Sombong sama orang yang sombong adalah sedekah. Jadi boleh kita lawan orang sombong pakai sombong. Tapi kalau kita melihat orang tawadu kebalikannya, ya kita harus lebih tawadu lagi dan hati-hati sama orang yang tawadu. Ya, beliau orang mulia. Qala al-Imam berkata oleh Imam Abu Ja'farin Ibnu Jaririn rahimahullah. Berkata oleh Imam Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah haddatsana Rabi' bin Sulaiman telah bercerita kepada kami oleh Rabi' bin Sulaiman qala akhbarana Ibnu Wahb telah bercerita kepada kami oleh Wahab qala akhbarani Ibnu Abi Zanadi telah bercerita kepada kami oleh Abi Zanad qala haddatsani Hisham bin Urwata telah bercerita kepada kami oleh Isam bin Urwah an-Abi dari bapaknya Aisyah dari Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa an abiha dan dari bapaknya anna bahwasanya Aisyah Sayyidah Aisyah qalat beliau berkata Qadimat imra'atun 'alayya kata beliau telah datang seorang wanita kepadaku min ahli daumatal jandal dari
kampungnya ahli Daumatal Jandal. Daumatal Jandal satu daerah yang ada di antara Syam dan Madinah. Ja'at, dia datang perempuan itu, tabtaghi, menuntut, kalau bahasa sekarang orang ya apa, soan ya, berkunjung ya, menuntut ya. Rasulullah ingin soan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da mautihi hadasata zalika, setelah meninggalnya Nabi ya, pada kejadian demikian itu. An syai'in ya, tas'aluhu an syai'in dakhalat bihi min amri si'ri. Tas'aluhu, perempuan itu ingin bertanya kepada Rasul, an syai'in tentang sesuatu, dakhalat fihi min amri si'ir, yang telah masuk dalam dirinya tentang masalah si'ir. Malam ta'amal bihi, namun dia belum amalin. Jadi ada sihir yang udah masuk ke dalam dirinya, dia takut dirinya ngapa-ngapa, pengen nanya sama Rasulullah bagaimana cara mengatasi ini ya. Jadi perempuan ini takut ntar binasa, sihir ini udah masuk ke dalam dirinya tanpa dia ya melakukan apa namanya, tanpa dia melakukan sesuatu yang nyata gitu. Baru pengen doang udah masuk. Dia takut, ini perempuan takut ngapa-ngapa, jadi pengen ngadu sama Rasul, pengen nanya, tapi Rasul udah keburu meninggal ya. Jadi dulu sejak ya semasa Rasul masih ada, Rasul tempat bertanya. Ya, ketika Rasul masih ada, Rasul tempat bertanya. Ya. Semua permasalahan nanya sama Rasul. Ya. Semua permasalahan nanya sama Rasul. Oke, di sini nanti ada permasalahan fikih ya. Ya, apakah Rasul ya semuanya dari Allah atau kan beliau ada yang namanya ijtihad. Nah, ini berbeda pendapat ulama. Qalat Aisyah radhiyallahu anha li Urwata, berkata Aisyah radhiyallahu anha kepada Urwah, ya bena ukhti, wahai anak saudara perempuanku, berarti apa nih, keponakan. Fara'aituha tabaki, lalu aku melihat dia sedang menangis. Hina, ketika lam tajid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kata Sayyidah Aisyah, aku lihat dia lagi nangis ketika dia tidak mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyembuhkan dia. Ya. Maksudnya menyembuhkan yang sedang sedih, Rasul meninggal. Karena tabaki hatta inilah arhama, adalah ia nangis ketika ya ada, karena adalah ia tabaki nangis hatta, sehingga ini aku la arhamu, sungguh aku rasa kasihan kepadanya. Watakulu, dan dia berkata, ini akhofu an akuna qad alaqat, kata perempuan ini yang telah kemasukan sihir kepadanya. Kemasukan sihir bukan kena sihir, bukan, dapat ilmu sihir, dapat ilmu sihir, bukan kena sihir, bukan, dapat ilmu sihir. Kalau dia mau ngapain kena bisa ya, pengen ini bisa, pengen itu bisa ya.
jadi udah sakti, mandi takut nih, ya, takut dapat ilmu sihir. Watakulu, dan dia berkata, ini akhafu an akuna qad alakat, sesungguhnya aku takut bahwa aku sungguh binasa, aku takut aku akan mati. Kana li zaujun faghaba anni, ada bagiku, kata perempuan itu, aku punya suami, faghaba anni, namun dia telah meninggalkan aku. Dia punya suami, ninggalin dia. Ya kan ada memang suami yang kayak begitu. Ya, jangan sampai bapak ibu sekalian, kita ya jangan sampai ninggalin istri, jangan. Ya. Kalau bercerai orang tua, itu yang kasihan adalah anak-anak kita, ya. Anak-anak kita. Ya, yang udah bercerai kalau bisa nyambung, nyambung lagi gitu ya. Kasihan anak-anak kita. Itu ya diakui tidak diakui, ya anak-anak kita itu pasti bersedih, dan salahnya kita. Ya, cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu hadiah dari Allah. Maka kita jagain cinta itu. Jagain, jagainnya bagaimana? Kalau istri lagi marah, ya kitanya sabar. Kalau suami lagi marah, istrinya sabar. Jangan istrinya lagi marah, bininya marah, ya habis dah. Jangan sampai bercerai. Nanti yang kasihan adalah anak-anak kita. Semua-muanya, Pak. Ada pernah orang pengen nikah? Ya, sahabat saya, murid saya, jamaah saya, anaknya pengen nikah. Kemudian diketahui kalau calonnya ini adalah broken home, bahasa kita mah begitu sekarang. Broken home itu bercerai. Akhirnya orang tuanya memisahkannya. Enggak mau. Dia enggak mau punya mantu orang tuanya broken home. Ini gara-gara siapa kalau begini? Gara-gara orang tuanya bercerai. Akhirnya sedih tuh anak, dua-duanya sedih. Udah kadung cinta. Dan semuanya, sekolahnya, ngajinya, apanya, semuanya Pak hancur. Semuanya Pak. Sedih semuanya. Tuh kalau kita bercerai. Ya, jadi berusaha semaksimal mungkin jangan sampai bercerai. Angka perceraian di Indonesia ini sangat banyak sekali. Ya. Ya, Masya Allah. Ya, ribuan Pak, benar ribuan. Saya pernah dulu lagi ada tugas dari kampus ke pengadilan agama. Jadi kalau kita cerai itu ke pengadilan agama. Itu orang bercerai ngantri kayak orang mau sembako. Ya Pak, kayak orang mau sembako, mengambil sembako, ngantri. Sampai-sampai saya karena ngelihat keadaan seperti itu, saya berdoa sama Allah, ya Allah, jangan sampai keluarga saya seperti ini, ya Allah. Berdoa di tengah sidang, saya berdoa. Jadi lagi sidang saya ada di situ. Ya Allah, ya Rasulullah, di luar udah ngantri Pak, kayak apaan tahu. Kayak orang lagi mau ngambil sembako ngantri.
Itu dulu, apalagi sekarang. Terakhir angka yang saya tahu penyebab ya, terjadi perceraian ya, yang ngajakin bercerai terakhir ya, saya tahu sangat banyak sekali itu perempuan bininya yang ngajakin cerai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Perempuan, dan rata-rata perempuan ini yang udah bekerja. Na'udzubillah. Jadi dia karena udah bekerja, punya duit, merasa mampu menghidupkan dirinya sendiri. Ini begini, ya mohon maaf ya, ini saya beritahu supaya jangan sampai terjadi. Kalau bisa nyambung, nyambung lagi yang udah terjadi itu ya, yang udah biar udah. Ya, ya. Ini jangan sampai Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kita, keturunan kita, murid-murid kita enggak ada yang bercerai. Amin ya Allah. Ya. Bahagia dunia akhirat. Nah, ini ada seorang perempuan yang ngadu, katanya aku punya suami, namun suamiku telah meninggalkan aku. Fadakhalat alayya ajuzun, lalu datanglah kepadaku oleh nenek-nenek. Ya. Fasyakautu izalika ilaiha, lalu aku ngadu kepada nenek-nenek. Ya, akan demikian itu tentang suaminya yang telah meninggalkan dirinya. Fakhalat, lalu berkata nenek-nenek itu, in fa'alti ma'amuruki bihi fa'aja'aluhu ya'tika. In fa'alti, jika engkau melakukan ma'amuruki, apa yang aku perintahkan kepada engkau bihi, dengannya, dengan suatu itu, fa'aja'aluhu, maka aku akan lakukan dia. Maksudnya ya, fa'aj'aluhu ya'tika, aku akan lakukan dia, maksudnya si suami, ya'tiki, akan datang lagi kepada engkau. Mau enggak kira-kira? Nanti saya akan kasih kamu sesuatu, nanti suami kamu akan datang lagi, mau enggak? Falamma kana al-lailu ja'atni, maka tatkala datang malam, datanglah perempuan itu, nenek-nenek, kepadaku, nikal baini aswadaini, dengan ya, membawa ya, bersama baknya ma'iyah, bersama dua anjing hitam ya. Ini kalau sihir-sihir itu biasanya warnanya hitam, ayam hitam ya. Potong ayam hitam ya. Faroki betul, lalu aku menaiki ahadahuma, satu daripada dua anjing hitam itu, waroki batil akhara, dan nenek-nenek itu menaiki anjing hitam yang satunya, yang lainnya, yang satunya lagi. Falam yakun kasyai'in, maka ya, tidak ada seperti sesuatu. Maksudnya dalam waktu yang sangat sebentar gitu. Dalam waktu yang sangat sebentar, hatta waqafna bi Babila, sehingga kami sampai di kota Babilonia. Jadi langsung sampai, naik anjing hitam langsung sampai. Jin ini ya, sihir. Wa idzan bi rajulaini mu'allaqaini bi arjulihima, tiba-tiba dia bersama dua laki-laki yang sedang tergantung, digantung dengan dua kakinya. Tiba-tiba digantung jin dua laki-laki ini, digantung dua laki-laki dengan dua kakinya. Jadi kakinya itu yang kemarin kita udah dengar, udah kita baca kemarin, yaitu dua malaikat yang dihukum di kota
Babilonia. Ya, kemarin kan begitu ceritanya. Dihukumnya di kota Babilonia. Ini dia dua malaikat ini sedang digantung oleh Allah di dunia, dihukumnya karena dia pilih dihukum di dunia. Karena dikasih pilihan mau hukum di dunia atau hukum di akhirat. Ya, kata malaikat yang satu, kalau di dunia hukumnya sebentar seumur dunia. Ya, dunia aja lah katanya. Faqala maja'a biki. Lalu keduanya berkata, maja'a biki. Apa yang menyebabkan datang engkau? Apa yang menyebabkan datang engkau? Kata dua malaikat itu berkata kepada perempuan. Fakultu. Lalu aku berkata, ata'alamu sihro. Aku pengen belajar sihir, katanya. Ini perempuan pengen belajar sihir. Faqala. Lalu berkata dua malaikat itu, jadi pengen belajar sihir sama tuh dua malaikat itu. Kan malaikat itu yang kemarin udah kita baca juga, yang diturunkan oleh Allah untuk ngajarin sihir. Ya. Di suatu kampung yang sedang ada masalah sihir. Innama na'nu fitnatun fala takfuri. Kata dua malaikat itu, hanya kami ini adalah fitnah, maka janganlah kamu kufur. Jadi kalau kita belajar sihir, Pak, itu bisa jadi kufur. Kata dua malaikat itu, farji'i, pulang kamu. Jangan belajar sihir, pulang. Fa'abaitu, lalu aku menolak. Aku enggan, aku menolak. Aku enggak mau. Waqultu, dan aku berkata, la mau, enggak mau pulang. Jadi disuruh pulang enggak mau. Padahal ngelihat keadaan itu serem, ada orang laki-laki digantung, kakinya digantung, Pak. Palanya di bawah. Dia udah ngomong tuh, padahal ente pulang jangan. Nanti bisa kufur. Kan kalau kita melihat orang keadaan seperti itu kan takut, ya udah jangan dah, gitu kan. Ini masih penasaran, enggak, saya enggak mau pulang. Mau belajar sihir, katanya. Qala, berkata lagi malaikat, fazhabi ila dhalika. Pergilah kamu kepada demikian itu. Ya? At-tanuri. Ya. Pergilah kamu kepada tanur. Ya. Ya, tanur, ya. Dapur pembakaran api. Tempat pemanggangan api. Fabuli fi'i. Ya. Lalu kencingilah kamu padanya. Kencingin tuh, ya, tempat pemanggangan apa roti, tanur tempat pemanggangan roti. Fazahabat. Lalu pergi perempuan ini. Pergi, ya, perempuan itu. Fafazi'atu. Ya, fazahabtu. Lalu aku pergi. Fazahabtu. Lalu aku pergi. Fafazi'tu. Lalu aku merasa takut. Walam af'al. Dan aku tidak melakukan itu. Disuruh kencingin, ya, tempat pemanggangan roti. Enggak mau aku. Faroja'tu ilaihima. Lalu aku kembali lagi kepada dua laki-laki tadi. Yang dua itu malaikat sesungguhnya yang lagi dihukum oleh Allah. Faqala. Lalu keduanya berkata, afa'alti, apakah sudah engkau lakukan mencingin pembakaran roti? Fakultu, lalu aku menjawab, na'am, iya. Iya, udah, katanya. Dibohong ini. Bohong tapi ketahuan. Jadi rupanya ini perempuan ini berani bohong. Kita jangan bohong, Pak. Kalau bohong bakal ketahuan. Faqala, kata dua malaikat itu, dua laki-laki yang nyaru jadi
ya, dua malaikat nyaru jadi laki, berubah jadi laki-laki. Berkata dua laki-laki itu, "Al-ra'aiti syai'an?" Tadi kan dibilang, "Apa kamu sudah melakukan itu?" Sudah, dibohong. Lalu tanya dua laki-laki ini, "Apakah engkau melihat sesuatu?" Fakultu, "Tidak." "Lam ara syai'an," aku enggak lihat sesuatu. Faqala, kata dua laki-laki itu, lima taf'ali, kenapa engkau belum melakukan? Langsung ditebak sama dua laki-laki ini, ente ngapa enggak kerjain? Ini dua laki-laki ini masih baik, enggak dibilang ente bohong, enggak. Ntar udah yang sekian kali baru ente bohong. Pokoknya kalau kita bohong, Pak Ibu sekalian, bakal ketahuan. Jangan kita suka bohong. Irji'i ila biladiki, pulanglah kamu kepada negeri kamu. Wala takfuri, jangan kamu berbuat kufur. Fa innaki ala ra'si amri, karena sesungguhnya engkau telah berada di atas ya pokok perkaraku. Ya, masalah sihir. Fa arbabtu wa abaitu, artinya sama nih. Aku ya ragu dan bingung. Faqala, aku ragu dan bimbang. Faqala, lalu berkata dua malaikat itu, izhabi ila zalika tanuri, pergilah engkau kepada ya tempat pemanggangan roti. Fabuli, kencingin dia fihi, padanya. Masya Allah. Ini dua laki-laki ini ingin memberikan pelajaran kepada perempuan ini supaya jangan belajar sihir. Sihir tuh Pak, yang kita lihat tuh yang di sekarang banyak di YouTube tuh ya. Ya, bacaannya sih ya macam-macam tuh, bacaannya cakep. jangan belajar itu Pak. Ya. Fazahabat, lalu perempuan itu pergi. Faksha'arartu wa khibtu, lalu merinding bulu kuduku dan aku merasa takut. Kata perempuan itu, Fazahabtu faksha'arartu wa khibtu, lalu aku pergi dan bulu kuduku merinding. Tapi walau merinding masih tetap jekerjen juga. Ya. Dan aku merasa takut. Summa raja'atu ilaihima. Kemudian aku pergi kepada, aku kembali kepada, ya kepada dua laki-laki itu. Fakultu, lalu aku berkata, qad fa'altu, artinya sungguh aku telah melakukan. Jebohong lagi nih, padahal dia nggak melakukan nih demi dapat sihir, demi supaya ya, diajarin sihir sama dua laki-laki ini. Karena dua laki-laki ini malaikat yang ngajarin sihir yang diutus oleh Allah. Ya, cuma kata dua malaikat ini, jangan belajar sihir, nanti kamu bisa kufur karena aku ini fitnah. Faqala, lalu berkata dua laki-laki itu, fama ra'aiti, apa yang sudah engkau lihat? Faqultu, lam ara syai'an, aku enggak lihat sesuatu pun. Faqala, kazibti, ente bohong. Nah, kalau tadi enggak dibilang ente bohong. Cuma dibilang, kenapa kamu enggak lakukan? Ini yang udah ketiga kali baru dikata, kenapa ente bohong?
lima taf'ali, kenapa engkau enggak lakukan? Kalau tadi enggak bilang bohong, ini akhlak. Iya. Ente bohong. Jadi orang bohong ketahuan dan akan terhina. Ini perempuan ya, saking kepengen dapetin sihir, berani-berani berbohong. Disuruh berbuat sesuatu, dibilang belum berbuat. Irji'i ila biladika wala takfuri. Kembalilah engkau kepada negeri engkau, janganlah kamu kufur, kata dua laki-laki ini. Fa innaki ala ra'si amriki. Karena sesungguhnya engkau telah berada di atas pokok urusan engkau. Fa arbabtu wa abaitu. Katanya aku ragu dan aku bingung, kata perempuan ini. Faqala izhabi ila dhalika tanuri. Ngomong lagi nih dua sama laki-laki ini, pergi kamu cepetan. Ini udah berapa kali nih, udah empat kali ngomong gini. Iya, pergi kamu kepada pemanggangan roti itu. Fabuli fi, kencingin, kencing di situ. Ya. Fazhabtu ilaih, lalu aku pun pergi kepada pemanggangan roti. Fabultu fihi, lalu aku kencing di pemanggangan roti. Oh, baru tu sekian kali tu baru kencing dah dia. Nah, kalau perempuan kencing di atas pemanggangan roti gimana dia? Emer-emeran perempuan. Jadi ini dua laki-laki ini, yang ini ada dua malaikat ingin memberikan pelajaran supaya perempuan ini pulang, jangan belajar sihir. Faro'aitu farisan muqanna'an bi'adidin khurajanini. Faro'aitu, lalu aku melihat farisan kuda muqanna'an. Kuda yang memakai tutup kepala dihadirin dengan besi, maksudnya dari besi. Kharaja minni, dia keluar dari dalam diriku. Keluar, dilihat kuda keluar dari dirinya. Kuda keluar dari dirinya dalam keadaan ketutup palanya dengan menggunakan besi. Tutup kepalanya terbuat dari besi, keluar. Ya, ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Sini nih Ustaz Hafiz, sini depan. Ya nih. Ini apa maksudnya? Ini tiba-tiba keluar, melesat pergi, ya. Fadzahaba fi samai, lalu dia pergi ke langit, melesat pergi ke langit. Ini tujuan daripada dua laki-laki ini, ingin memberikan pelajaran kepada perempuan ini. Ingin memberikan pelajaran kepada perempuan ini. Ya, ingin memberikan pelajaran supaya jangan belajar sihir. Kalau ente belajar sihir, ya entar iman nanti kamu kufur. Kufur berarti imannya hilang. Wa ghaiba anni, dan ia pun gaib ya, daripadaku, hilang tuh kuda itu. Hatta ma arau fajitu umma, sehingga tidak aku lihat dia, sehingga aku tidak melihat tuh kudanya melesat pergi ke langit. Fajitu umma, lalu aku datang kepada dua
laki-laki tadi. Fakultu, lalu aku berkata, kun fa'altu. Bahasa kita dua laki-laki malaikat, sungguh aku telah lakukan. Fakola, lalu berkata dua malaikat itu, dua laki-laki itu, fama ro'aiti, apa yang sudah engkau lihat, apa yang sudah engkau lihat. Kultu, aku berkata, ro'aitu farisan muqanna'an, aku melihat kuda, aku melihat kuda memakai tutup kepala. Kharaja minni, dia keluar dari dalam diriku. Fazahaba fis sama, lalu dia pergi ke langit. Hatta ma arahu, sehingga aku tidak melihat dia lagi. Faqala, lalu dua laki-laki ini berkata, sodak, ente benar. Baru dibenerin. Kalau tadi enggak dibener-benerin tadi. Ya. Ente kalau maka kau ngapa kagak lakukan? Jadi ini dua malaikat betapa yakinnya kalau dia kencingin nanti keluar kuda naik ke atas. Yakin banget dua laki-laki ini, dua malaikat, kalau dikencingin tuh pemanggangan roti akan keluar kuda dari dirinya. Enggak dilakukan juga, ente bohong. Nah ketika dilakukan, benar-benar keluar kuda. Langsung dikatakan oleh dua laki-laki, sodakti, ente benar. Zalika, apaan tuh yang keluar tuh? Yang digambarkan kuda. Zalika imanuka kharajamin. Zalika imanuki kharajaminki. Itu adalah iman engkau keluar dari diri engkau. Masya Allah. Izhabi, pergilah kamu, pergi pulang. Fakultu lil mar'ati, fakultu lil mar'ati, lalu aku berkata kepada perempuan ini, nenek-nenek maksudnya nih, ditandain tuh nenek-nenek, bukan nanti bingung nih ya. Lalu aku berkata, perempuan tadi, memerhati kepada nenek-nenek. Jadi yang barengin, yang nganterin kan nenek-nenek. Jadi yang nganterin itu nenek-nenek tadi tuh. Jadi kan tadi kan dibilang, mau enggak ikut saya? Ya, nanti kalau kamu melakukan saya apa yang saya perintahkan, nanti suami kamu kembali lagi. Mau? Nah, diantar ini. Belajar sihir. Iya, jadi jangan mau Pak kalau dianterin belajar sih. Iya, jangan takut kita sama sihir, jangan takut. Semua adalah biiznillah. Iya, mati hidup di tangan Allah. Iya. Tapi bukan berarti kita enggak punya amalan, amalin aja apa yang dikasih sama guru kita. Kayak kita masuk ke hutan, ya jangan tangan kosong, bawa pedang, bawa golok. Kalau ntar ada macan, ya tetap pakai golok juga. Ya sama kayak kita di sini, ada orang jahat sama kita, baca apa yang disuruh baca sama guru kita. Itu dia usama yang tadi kita amalin, Pak. Ya pagi tadi, Pak. Itu aja Bapak baca pagi sore, insya Allah Allah amanin. Ya, jangan khawatir, tak, nggak usah takut, amalin itu aja juga nggak apa-apa, insya Allah. Jadi kalau Allah izinkan kena, Allah nggak izinkan ya nggak kena. Iya. Jadi nggak usah takut. Nah, aku berkata kepada nenek-nenek tadi, wallahi demi Allah, ma a'lamu syai'an wa ma qala li syai'an. Faqalat bala, wallahi demi Allah,
Ma a'lamu syai'an, aku tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ma qala li syai'an, dan tidak keduanya mengatakan maksudnya mengajarkan. Tidaklah keduanya mengajarkan aku sedikit pun, sesuatu pun sedikit pun. Ini perempuan ini ngomong kepada nenek-nenek. Aku enggak tahu apa-apa, aku enggak diajarin sesuatu pun, bahkan tadi disuruh pulang. Ini saking hebatnya sihir ini. Faqalat, kata nenek-nenek, bala iya memang. Bahkan nanti lam turidi syai'an illa kana, tidaklah kamu menghendaki sesuatu kecuali akan ada sesuatu itu, kecuali ada. Karena ini menunjukkan kepastian fil madi. Tidak kamu menghendakkan sesuatu kecuali dia ada, pasti akan ada. Masya Allah. Jadi ini nenek-nenek tukang sihir juga dia rupanya nih ya. Ya, tahu banget nih. Emang ente enggak dikasih apa-apa, tapi kalau ente pengen sesuatu pasti ada. Ya, sampai dibilang begitu. Khudhi hadzal qamha famzuri. Kata dia, ambillah ini gandum lalu tebarkanlah. Fabazartu, lalu aku pun tebarkan dia, semai kalau bahasa nyamanya, ditanam. Waqultu, dan aku mengatakan, ya, utlu'i fa'atla'at, ya, tumbuhlah engkau. Lalu dia pun tumbuh. Ya. Waqultu, dan aku berkata lagi, ihliki fa'ahlaqat. Ini beda fi'ilnya ya. Ini ya, yang satu tolak ayat lu, yang satu atla'a. Tumbuhlah engkau. Lalu dia pun ya, menumbuhkan dirinya gitu ya. Dia bilang begitu, kata perempuan. Waqultu, aku berkata, ihliki fa'ahlaqat, panenlah engkau. Lalu dia pun memanenkan dirinya, panen. Lalu dia pun memanenkan dirinya. Jadi omongannya tajam tuh. Orang tadi dibilang, kata perempuan ini kepada nenek, aku enggak dikasih apa-apa, aku enggak diajarin apa-apa. Enggak. Justru kalau ente apa yang ente mau pasti akan terjadi. Nih, ente pegang. Ini ada gandum. Ente bilang sama gandum ini, tanam. Bilang, tumbuh. Tumbuh nanti. Panen. Panen sendiri. Subhanallah. Si irinya udah hebat banget. Summa kultu. Kemudian aku berkata, ufruki fa'afrakat. Fa'afrakat. Gosoklah dia. Lalu dia pun menggosok-gosokkan dirinya. Ya. Itu kalau apa namanya ditumbuk, numbukan hancur gitu tumbuk. Kalau padi kan begitu ditumbuk, dia beradu padi sama padi, ini beradu sendiri dia. Supaya kulit gabahnya keluar kulitnya, dia beradu sendiri. Hebat banget sihirnya ini ya. Ya kan kata perempuan, aku nggak belajar apa-apa, enggak. Aku enggak dikasih apa-apa, enggak. Enggak, ente udah dapat. Nih, buktinya. Nih, biji gandum, ente tanam. Bilang tunggu. Ya. Bilang, ya, supaya panen sendiri. Bener je panen sendiri. Udah panen, kan mau ditumbuk. Bilang numbuk sendiri. Masya Allah. Ini kalau orang ya, biasanya anak muda demen banget yang begini nih. Pengen belajar yang begini. Jangan ya. Ini iblis ya, setan, jin ini ya. Orang pak yang begini, ibu bapak sekalian, kalau dia pinter banget, nanti ada yang kurang ya. Tampangnya ada yang kurang.
Kata guru saya, Kiai Syafi Hadami, kata beliau, ada orang pintar banget, cerita beliau. Pintar ilmu ginian, Nabi. Saking pintarnya ditimpa dari belakang, ditanggap. Saking hebatnya ditimpa dari belakang, ditangkap batunya. Tapi kalau dilihat kayak ada yang kurang nih orang. Paham maksudnya? Dilihatnya ada yang kurang gitu. Cemen lah gitu ya. Culun. Tidak wibawa. Kalau belajar ginian tuh begitu. Jadi jangan belajar ginian. Ngaji aja. Lalu amalkan ilmu. Wali-wali Allah begitu. Dia ngaji, amalkan ilmu. Nanti dari situlah dia dikasih sama Allah karomah. Orangnya di rumah, tapi jasadnya di rumah, Pak. Tapi ada badan yang lain berada di satu tempat. Itu terjadi seperti itu. Orangnya di rumah, tapi kenapa beliau ada di sana? Itu benar-benar datang. Dia salaman kepada kiai itu. Salaman orang itu. Lalu ditanya, kemarin kemari katanya. Kata orang itu, enggak. Enggak, kemarin-kemarin nanti. Enggak. Itu bisa terjadi begitu. Itu bukan sihir. Itu pemberian keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dia ngaji lalu amalkan ilmu. Orang itu ibadah kepada Allah ada dua sifat hamba-hambanya Allah. Ada murad, ada murid. Ada murid, ada murad. Kalau murid itu orang yang menghendaki Allah. Dia ngaji, dia amalkan ilmu. Ya, namanya murid. Apa yang diajarkan oleh gurunya dia amalin. Kata gurunya ini amalkan ini, kerjain ini, diamalin. Ini jangan lakukan ini haram, tinggalin. Patuh banget sama gurunya. Ya. Ini haram, tinggalin. Ini perintah Allah, kerjain, dikerjain. Ini murid, muridul akhirah, orang yang menghendaki akhirat. Ada murad. Ya, ini kalau murid dari bawah dia belajar dikit kayak kita nih modelnya begini. Ada murad, murad orang yang dikehendaki Allah. Dia enggak pakai belajar lagi, Pak. Ini wali-walinya Allah langsung diangkat oleh Allah. Enggak bisa baca kitab enggak. Tapi udah diberikan kelebihan oleh Allah. Wansehan tuh murad itu namanya. Iya. Murad itu udah orang kehendak Allah. Tapi enggak bisa kita belajar sama beliau, enggak bisa. Itu udah murad sama itu, dikehendak oleh Allah. Nah, kalau kita namanya salik. Ya, jadi kalau digambarkan, diilustrasikan, kalau murid dari bawah ke atas. Kalau murad udah dari atas dia, turun ke bawah, udah ditarik sama Allah. Dan nanti dia turun ke bawah, walaupun nanti di atas bertemu dia. Murid atau juga nama lainnya salik, orang yang berjalan menuju Allah. Nah, ada orang mengatakan wali itu saru yang mana, kata ini bisa begitu, pakai baju biasa. Orang biasa. Kalau kata saya, yang lebih sulit
itu adalah seorang guru ngaji biasa, lalu diangkat oleh Allah di tengah-tengah perjalanannya menuju Allah. Ini yang lebih sulit, karena banyak orang menyepelekan. Jadi orang murid itu, seorang murid, seorang salik ilallah, itu nanti di tengah jalan dia bisa ditarik sama Allah menjadi murad, menjadi seorang arif billah, menjadi seorang majazub. Tapi yang seperti ini, ya, yang beginilah yang sangat sulit dikenali oleh orang. Ya. Dan ya, kenapa sulit dikenali? Karena orang kebanyakan menyangka dia guru ngaji biasa. Ya, enggak tahunya beliau adalah orang mulia. Dan ini banyak yang seperti ini. Nah, ala kulli hal, siapapun orangnya, kita jangan pernah menghina orang. Siapa aja kita hormatin. Ya. Jangan suka kita menghina orang. Boleh jadi dia adalah orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah ngaku-ngaku wali, ah ini enggak benar apa? Ya, kalau ngaku-ngaku wali enggak benar lah. Pernah ada orang datang sama saya ngaku wali. Itu beneran, Pak. Benar. Laki perempuan. Pertama ada orang laki-laki ngaku sama saya wali. Kata dia, saya udah jadi wali. Dari mana ente tahu ente wali? Saya ngimpi, dalam mimpi saya dibilang ente wali. Wali gak usah ngaji lagi, katanya. Oh begitu, iya. Saya udah bisa baca kitab, jadi saya gak usah ngaji lagi. Oh baik kalau begitu. Depan saya ada kitab, saya suruh baca, baca kitab. Langsung dia ngeper. Gak jadi. Takut gak bisa baca. Gak lama lagi ada perempuan. Beneran, Pak. Perempuan kayak satohat gitu. Kayak kalau bahasa kita majrub gitu. Kayak orang gila gitu. Orang banyak bahasin dia wali. Dulu ada perempuan kemarin, ingat aja. Mundar mandir mulu di sini. Ingat gak, Zen? Gak tahu. Datang ke rumah saya ngaku wali. Saya wali. Saya udah bisa baca kitab. Itu kebetulan banget sama kitabnya, Pak. Kitabnya sama itu yang saya unjukin suruh baca yang kemarin. Kitabnya Imam Baijuri, saya Baijuri. Ya. Itu Imam Baijuri itu, beliau itu baru beliau wali min auliyaillah. Saya suruh baca kitab itu. Langsung mukanya pucat pasti. Langsung mukanya pucat. Takut langsung. Langsung permisi pulang. Wali enggak ada yang ngaku, Pak. Wali enggak ada yang ngaku. Nanti kalau ngaku wali, ibarat main bola offset. Ya, kartu merah. Ntar bisa meninggal. Jadi kalau wali jangan ngaku-ngaku, diam aja. Summa qultu, kemudian aku berkata, basi, mengeringlah engkau. Iya, mengeringlah engkau. Fa'ai basat, lalu ia pun mengeringkan dirinya. Summa qultu, kemudian aku berkata lagi, itu hanya
Ya. Jadilah kamu tepung. Ini ya fi'il yang pertama sulasil mujarrad, fi'il yang kedua sulasil mazid ya. Fa'at hanat, lalu ia pun menjadikan dirinya tepung. Summa qultu, kemudian aku berkata lagi, ikhbizi fa'akhbazat. Jadilah kamu roti, lalu dia pun menjadikan dirinya roti. Falamma ra'aitu anni la uridu syai'an illa kana sukita fi yadi wa nadimtu. Wallahi ya umal mu'minin, wallahi ma fa'altu syai'an qattu wala af'aluhu abada. Falamma ra'aitu, maka tatkala aku melihat anni, bahwasanya aku la uridu syai'an, aku tidak melakukan, aku tidak mengingini sesuatu, illa kana, kecuali dia ada sendiri. Sukita, jatuh, dijatuhkannya pada fi yadi, pada diriku. Wanadimtu, aku menyesal. Ya umal mu'minin, wallahi aku nyesal. Masya Allah. Ya umal mu'minin, aku nyesal. Masya Allah. Nyesalnya banget-banget nih perempuan. Aku enggak mau belajar sihir lagi, enggak mau. Tapi sihir ini udah ada di dalam diriku. Aku udah bisa sesuatu. Aku mau ngapain aja dia terjadi. Masya Allah, udah pintar banget, udah sakti banget nih. Kalau kita girang ya, waduh. Wallahi ma fa'altu syai'an qattu. Demi Allah, aku belum pernah melakukan sedikit pun sesuatu. Wala af'aluhu abadan, dan aku tidak akan mau melakukan itu. Masya Allah. Berarti ini orang dapat hidayah, dapat taufik, ditolongin sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Satu aja dulu dah ya. Ya.